Kembali lagi bersama gue, si Meow Alu. Kali ini, yuk langsung saja kita akan meneruskan untuk bermain game Car for Sale Simulator 2023. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, akhirnya Miaok sudah mempunyai satu mobil impian Miaok untuk kita keliling-keliling, yaitu mobil Porsche ya teman-temanku sekalian. Dan juga masih ada beberapa tujuan yang belum tercapai, seperti kita membeli mobil termahal di game Car for Sale Simulator 2023 yang satu ini, yaitu Lamborghini. Dan yuk langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan meneruskan game yang satu ini. Dan terima kasih banyak juga buat kalian semua yang sudah memberikan tips dan juga trik kepada Miaok sampai nge-tag di Instagram. Karegi karyawannya itu deket tempat Karegi memperbaiki mobil. Masa Karegi gak lihat sih teman-teman? Aduh. Ya sudahlah teman-temanku sekalian, nanti gue lihat. Dan siapa tahu aja memang Miaok tidak sama sekali melihat orang tersebut. Oke guys, selamat datang di dalam game Car for Sale Simulator 2023. Indahnya rumah idamannya Miaok. Dan di samping kiri teman-teman ada mobil idamannya Miaok, yaitu Porsche. Jadi kita akan mencari mobil sambil keliling-keliling ya. Nih kebetulan di samping gua ada yang jual Mercedes-Benz Coupe. Dan setahu gua ini mahal teman-teman. Jadi lumayan lah kita jalan-jalan sambil tawar-menawar supaya kita bisa mendapatkan mobil yang mantap. Kita tawar 52.000 saja. Apakah kamu akan memberikan 52.000? Uhuy, langsung saja teman-teman dikasih. Dan gua akan taruh di repair satu. Mantap. Oke, naik yuk. Warna putih lagi teman-teman, warna kesukaannya Miao Au, mantap sekali. Hai, iya nih mobil baru, aduh jadi malu nih. Iya, makasih, keren banget mobilnya. Iya gue tahu, makanya gue beli mobil ini. Hah, mobil idaman kalian? Iya sama, ini juga mobil idaman. Ada Toyota Supra teman-teman. Gimana kalau misalnya kita ganti? Guys, kita ganti gak sih mobil Porsche kita dengan GDM Toyota Supra ini? Gimana guys? Kalian lebih pilih mana guys? Hai, gue beli dulu. Gak mau tahu, gue beli dulu mobilnya ya teman-teman. 85. Wow, mahal juga ya. Gue coba tawar teman-teman 70.000. Gimana? Bolehlah 70.000 lah. Tuh kan langsung dapet guys. Sudah langsung punya dua mobil nih. Ayo komen di bawah teman-temanku sekalian. Kalian lebih pilih Miao Au memakai mobil Porsche atau memakai mobil Toyota Supra? Ya teman-teman, nanti gua akan coba cek komen-komen kalian dan habis itu gua akan decide mau pakai yang mana. Tapi pertama-tama gua coba taruh di taruh di towing truck satu. Wih, udah ada dua mobil idamannya Miao Au nih teman-teman. Tersisa cari Ferrari, kita cari Lamborghini ya kan? Ada nggak? Udah nggak ada ya teman-teman mobil di sini. Ya sudahlah kalau begitu. Yuk, mari kita pergi ke office kita dan juga abis itu gua mau ngecek apa yang kalian bilang ya teman-teman, yaitu ada karyawan di tempat kita. Oh, guys, kontainer rumah kita itu guys. Sudah lama sekali kita tidak ke sana ya. Sudah berapa guys? 3 episode? 2 episode? Aduh. Tapi ini bunyinya mantep sih, kayak ada tuh. Mantep. Sebentar ya. Aku mau pergi untuk cek ini juga guys. Ada yang bilang guys, kalau misalnya kita pergi ke ini nih, drag race, terus kita bisa mendapatkan mobil dari drag race ini. Nah sayangnya jarang-jarang guys ada orang atau enggak di drag race ini ya. Sayangnya hari ini tidak ada orang, jadi kita skip aja terlebih dahulu. Yuk, let's go. Mari kita kembali lagi ke tempat kita. Kita bersih-bersih, mobilnya juga kita bersih-bersih. Dan siapa tahu juga ada karyawan. Sayangnya, skill pointnya Miao Au nih guys. Skill pointnya Miao Au cuma satu ya. Aduh. Oke. Kita bersih-bersih dulu nih guys. Nah ini kan mau dijual, walaupun nanti tidak 100% bersih nih teman-teman. Ini yang gue bikin kesel sih. Cuma ya udahlah, kita bersihin sebisa mungkin aja. Mantap. Terus kita buka. Nice sekali. Sambil kita bersih-bersih. Ini memang kebiasaan ya orang-orang di sini guys, menganggap showroomnya Miao Au itu tempat sampah. Padahal mereka nggak tahu aja nih tuh, mobilnya udah pada keren-keren di sini guys. Haduh, sakit hati gitu loh. Tiap hari dibuang sampah di tempat gua sembarangan dah. Oke lah teman-temanku sekalian, gua sudah mempunyai mobil juga di depan sana kalau nggak salah. Dan ada yang bilang
Di mana? Katanya di sini, guys. Kok nggak ada? Kok nggak ada, teman-teman? Oh, atau random kali. Dia spawnnya random, yo au. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Oh, gitu. Jadi kita harus setiap hari mencarinya. Astaga, ada yang kirim ke Instagram gua ya, teman-teman. Screenshotannya tuh di situ tuh dianya tuh. Oh no, hari ini nggak ada dia, guys. Nggak pasti dia ada di sini. Ah, harus berusaha deh. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Oke, kita bersih-bersih dulu mobil yang ini. Customer sudah ada di office gua, teman-teman. Nanti sebentar lagi gua akan coba ke sana untuk bertemu dengan customer gua, tetapi ini gua lap-lap aja terlebih dahulu karena ini juga mau kita jual ya, teman-teman. Mantul. Ini setahu gua juga harganya mahal. Uhuy. Mantap. Loh, kok belum selesai? Oh, ini nih, bawah. Mantul. Kita bawa juga ya, teman-teman. Ini harusnya udah kelar sih. Wih, udah ada 2 customer tuh, guys. Udah ada 2 customer. Parkir dulu. Permisi, permisi. Nah. Wah, mereka. Oke, kayak gini aja ya, teman-teman. Nice. Mantap. Halo, Bapak. Apa kabar? Harganya 55.000. Iya. Mau langsung beli nggak? 44. Aduh, masih terlalu rendah, Pak. Gimana kalau misalnya 50.000 deh buat Bapak deh? Kalau Bapak mau ya udah langsung ambil aja dah. Gimana? Wuh, langsung laku. Mantap sekali. Yuk, langsung kita jual juga yang satu ini. Isi bensin. Gua lupa isi bensin. Nice. Kita jual harusnya ini mobil Fiat yang mahal, guys, ya. Ini dia nih. Fiat. Udah kita foto, harusnya. No, belum gua foto, guys. Tapi nggak apa-apa, untung aja masih sepi di sini, jadi gua masih bisa foto nih. Eh, tunggu dulu. Sebelum kita foto, teman-teman, alangkah lebih baiknya kita hapus dulu nih. Ya kan? Nah, mantep, udah dihapus, teman-teman. Dan sekarang baru kita foto. Nah, dari depan ganteng dikit, cekrek. Widih, keren. Nice sekali. Kita ambil at least 3 foto ya, teman-teman. Nah, gitu aja dah. Dah, sip. Sekarang kita coba jual terlebih dahulu mobil Fiat. Taruh dan taruh. Sudah keren sekali. Semuanya sudah penuh. Mobil keren. Terus harganya di 323 sampai 365, 365 kalau begitu ya, teman-teman. Tua gak? Mahal. Mahal, teman-teman. Kita bisa cuan maksimal. Mantap, ini yang saya tunggu-tunggu, my friend. Oke, kita nyebrang terlebih dahulu sambil menunggu customer, teman-teman. Entah kenapa gue kayak seneng banget hari ini. Let's go. Kita chat terlebih dahulu nih. Nice, selesai chat, teman-teman. Ada Porsche juga ya. Ada 2 Porsche gue, guys. Lupa, guys. Ada 2 Porsche. Yang ini mau gue jual sih. Oh, peleknya jelek, guys. Mau gue ganti dulu ya peleknya ya. Halo, Pak. Ya, pasang dulu racing kit. Udah pasti banget harus pasang racing kit ya, teman-teman. Habis itu wheel-nya diganti deh. Wheel-nya enaknya ganti kayak gimana ya, teman-teman? Nah, ini aja nih, mantep. Ya, kita beli. Wuhuhu! Mantul. Kita masuk, jangan lupa foto, teman-teman. Habis kita foto, masih ada 2 mobil bahan yang bisa kita kerjakan. Oh ya, betul juga, mobil bahannya udah gua perbaikin belum? Belum, harus diperbaikin dulu. Oke. Perbaikin dulu ya, Pak. Ini juga, Pak. Iya, perbaikin, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dan juga jangan lupa, teman-teman, kita bersih-bersih. Ayo kita bersih-bersih. Semoga aja besok muncul tuh karyawan gua ya, teman-teman. Masalahnya gua udah gak tahu lagi mau cari di mana tuh karyawan. Aduh, terus karyawannya bisa berapa ya, guys? Bisa 3. Supaya kalau gua beli banyak mobil tuh kayak cepet aja nanti dibersihinnya. Iya gak sih? Yoi. Foto dulu. Mantap. 3 aja ya. 3 aja. Mantap. Terus dari samping. Mantap sekali. Alright. Sekarang kita tinggal parkirin saja mobil yang satu ini. Masih belum ada customer ya. Wih. Kalian lihat parkirannya Miao Auk, teman-teman. Senang gak sih kalian ngelihat parkirannya Miao Auk udah penuh dengan sports car kayak begini, guys? Nah, masa iya kalian gak seneng, guys? Tuh. Masa kalian gak seneng nih ngelihat parkiran Miao Auk penuh dengan sports car kayak begini, guys? Ah,
Seneng lah ya, kayak gue nih lagi seneng banget nih, berbunga-bunga hati gue. Akhirnya jualan gue tuh makin hari makin mantap ini. Porsche yang mana ya temen-temen? Nah itu dia tuh. Porsche yang mana ya? Tunggu dulu, fuelnya gue kasih penuh dulu supaya jadi pembeda ya. Oh no, ada dua Porsche lagi di sini. Semoga aja yang paling atas. Fuelnya, yes, fuelnya penuh. Ini dia teman-teman yang akan kita jual. Let's go. Mobil kencang. Oke, harganya sendiri gue mau jual di 317 ya. 317, Tuaga, mantul. Udah semuanya put on sale. Kamu ngalangin, dari tadi ngalangin jalan ya. Kita parkir di luar aja ya teman-teman. Nih, kita parkir sini aja nih. Mantap. Sudah selesai. Ada customer guys. Mantep nih. Kita ladenin dulu gak sih? Tapi kalau misalnya dia nawarnya Afgan, gak mau guys. Gua gak mau jual. Oh, dia maunya yang Fiat. Yang paling mahal nih, 365. Gimana pak? Wah Afgan, gak boleh. Gini aja, 360. Kalau gak mau, next customer nih gue nih. Mau gak? Nah, gak mau dia guys. Ya udah, gue next customer. Lu berani nawar berapa dah? Kasih tahu ke gue dah. Waduh, malah lebih murah guys. Yang ini, udahlah, gak usah lah. Gue gak mau jual sama lu. Lu, apa, nawarnya Afgan banget. Don't sell. Ya, salah pencet. Miau, salah pencet teman-teman. Malah gue sell, bukan don't sell. Aduh, kesalahan yang sangat amat fatal. Miau, auk. Tidak, jangan seperti itu. Maafkan aku teman-teman. Kesal. Kenapa aku salah pencet? Malah salah pencetnya yang murah lagi ya kan, bukan yang mahal. Duh, sorry guys. Ya ampun. Keselin. Ya, sudah terjadi ya. Nasi sudah menjadi bubur teman-teman. Ya. Aku harusnya untung banyak itu. Modalku tadi 193. Tadi jualnya cuma untungnya 50.000, walaupun masih untung teman-teman, harusnya kan aku bisa untung 100.000-an. Aduh, kita install aja semuanya dah. Aku lagi kesal nih. Terus kita kasih. Wah, itu lucu juga. Nah, kayak begini nih, biar elegan dikit dia ya. Oke, sudah. Kita harus move on teman-teman. Yang penting masih untung ya. Kamu terlalu cepat-cepat sih. Oke, ibu. Aku kan lebih hati-hati ibu. Ada customer tuh. Ngeliatin Porsche kita ya teman-teman. Bentar, aku foto dulu ya. Nah, oke, dari samping mantap sekali. Terus dari sini nih, duh, mantap. Oke teman-temanku sekalian, mari coba kita bawa mobil ini ke tempat kita. Ya udah tutup, baru juga gue lagi seneng-senengnya nih. Ya udah nggak apa-apa deh. Permisi. Duh, hati-hati lu, kena customer lu. Ntar komplain lagi. Iya. Oke, sip. Halo ibu, mau beli berapa ibu? 317 bu? Iya. Gimana, mau langsung beli? Aduh, gak bisa bu kalau 227. Gimana kalau misalnya 28-290 deh bu? Nah, udah terakhir itu bu, mohon maaf banget. Tadi aku habis rugi banyak. Hah, kurangin dikit. Ya udah 285 ya bu ya. Udah aku lagi rugi banyak bu, mohon maaf. Lower lagi dikit. Oke, kalau mau lower lagi dikit 280 deh bu. Udah tuh, udah paling murah bu. Gimana? No. Tuh, pencetnya don't sell ya. Miau auk, don't sell, jangan sell. Oke, kita mempunyai dua mobil teman-teman. Yang satu mobilnya lagi kita coba jual juga teman-teman, biar nanti next episode atau enggak di esok hari maksudnya langsung ini ya. Langsung enggak perlu kita setting-setting. Ya kita taruh dulu dua foto, tiga foto. Gua lupa teman-teman untuk isi bensin. Udah selesai. Yuk, mari kita coba jual. Oh, masih kotor. Iya juga ya, belum gua bersihin. Besok juga kotor lagi. Ya juga. Enggak apa-apa. Bersihin dulu, guys.
lumayan dapat XP, ya kan? Siapa tahu aja kita bisa naikin XP-nya karyawan nanti ya. Gua harus lebih teliti nih. Gua harus lebih teliti soalnya penonton gua lebih teliti daripada gua, guys. Luar biasa banget nih penonton-penonton gua nih. Seneng banget gua kalau misalnya penonton gua teliti-teliti ya, teman-teman. Kupe. Nah, ini udah kelar. Terus merci, bos. Monggo. Oke, harganya paling 144. Oke, 144. Put on sale. Mantap. Nah, itu ini mau gua taruh di repair 1. Biarin dia di situ aja dan kita pulang. Pulangnya pakai apa, teman-teman? Porsche dong. Masa iya kita pulangnya enggak pakai Porsche? Udah beli mahal-mahal, pulangnya enggak pakai Porsche nih, teman-teman. Tunggu dulu. Harusnya gue di kiri, di kanan ya. Kebiasaan nih guys, orang Indonesia ya. Hampir aja nabrak. Gue harus nyari nih karyawan gue nih. Set. Meledak. Belok. Oh iya, tumben ya teman-teman. Tidak ada kecelakaan di sini. Biasanya ada kecelakaan loh. Amit. Iya. Habis ini seharusnya tidak ada kecelakaan lagi ya. Guys, gue udah inget loh jalan pulangnya gue. Mantep nggak? Mending dari belakang ya, biar enak keluarnya. Kita mundur guys. Nit. Oke, maju dikit. Sip. Mantap. Saatnya kita tidur. Besok cari uang lagi. Let's go. Please car market. Ayo kita cari Lamborghini. Lamborghini my friend. Let's go. Aduh, malah dikasih harus bayar-bayar dulu, teman-teman. Kita disuruh bayar-bayar dulu. Ya sudahlah kalau begitu, tidak apa-apa. Hai tetangga. Iya. Keren kan mobil gua? Hai. Songong. Belagu banget ya Mio Aung ya. Oke, kita cari lagi teman-teman mobil-mobil yang bagus. Kurang. Nih, biasanya tuh pengkolan maut nih teman-teman. Gak ada kecelakaan sekarang ya. Bagus. Gitu dong. Oke, nggak ada mobil lagi ya teman-teman. Gue belok aja deh. Oke, let's go. Mari kita ke kerja. Pergi ke kantor. Sambil cari karyawan nih teman-teman. Dari tadi nih mata saya ke kanan ke kiri untuk mencari karyawan. Potong jalan guys, potong jalan. Udah ada customer dong. Guys, udah ada customer. Parkir dulu, bos. Weh, langsung rame loh customernya loh. Halo semuanya, apa kabar? Ntar ya, aku beres-beres terlebih dahulu. Iya nih, karyawan aku nggak masuk. Aduh. Semuanya tertarik dengan Porsche, guys. Halo, Pak. 317 gimana? Gimana, Pak? Waduh, Afgan, Pak. Mohon maaf, 317. Kalau ini, Pak? Iya, 317 Porsche-nya. 260. Mendekati, guys, 260. Oke, kalau yang ini gimana? Aduh, kalau yang ini yang baru aja datang 260 ya. Come on. Aduh. Nih, ibu-ibu, ayo, Bu. Wah, banyak banget yang datang, guys. Wah, yang 260 aja deh. Mana tuh yang tadi 260? Yang ini kan. Nih guys, yang nawar 260 ya. Dia udah mau pergi. Ya. Gimana kalau misalnya harganya di 300 aja, Pak? 310 deh. Ayolah, itu beda dikit, Pak. Come on. Waduh. Oke, diskon. 290, Pak. Nah, itu dia. Offer terakhir gua. Ambil dah, bawa pulang, Pak. Let's go, Pak. Nice sekali. Buset dah, semuanya langsung pulang tuh teman-teman yang mau beli Porsche gua tuh banyak banget. Astaga.
Ah, zaman sekarang duitnya banyak-banyak ya teman-teman. Luar biasa. Padahal masih kotor ya. Iya juga ya. Gak bisa, 120 deh. Kalau lu mau, 120 nih. Tuh. Waduh, guys. Ditawar terus. Udah lah, gue beres-beres dulu ya. Tadi yang Porsche juga belum gue beresin tuh. Tapi udah laku. Keren juga. Mantap. Satu spot lagi, mantap. Halo ibu, gimana? Ibu mau nawarnya berapa nih? Kalau Afgan, aku gak terima ya. Aduh, 117. Kalau ibu ini, gimana nih teman-teman pada nawarnya? Ini parah banget tawarnya. Yang ini 117 masih boleh lah. Tadi 80.000 guys. 117, gimana kalau misalnya di 130 deh bu? Gimana 130? Dah udah murah banget. Udah aku diskon itu bu, 130. Ih langsung dibeli, mantap. Gitu dong. Oh iya, gua harus bayar tagihan ya teman-teman. Kira-kira tagihan kita berapa nih guys? Tuh, 62.000. Tidak, duit gue habis. Oh ya, teman-temanku sekalian, kayaknya gue sudah berkesempatan untuk mengupgrade mobil lagi, showroom gue lagi. Ya WhatsApp my friend, ini yang gue tunggu-tunggu. Kamu kemana aja? Aduh, gue nyariin lu udah 3 part, bro. Nah, kenapa kamu baru ketemu sekarang ya? Kita hire terlebih dahulu, guys. Nah, dia akan bekerja di esok hari. Dan kita lihat, masih jauh ya teman-teman. Jadi nanti kita akan cari XP terus-menerus. Baru gue akan ningkatin yang ini ya teman-teman. Duh, nyebelin. Akhirnya sudah ada karyawan baru teman-teman. Nah, ini gue bersih-bersih nih. Oh ya, bersihnya di atas dulu. Nice. Nah, sambil perbaikin teman-teman. Ambil gua bersih. Itu udah. Ini juga udah. Mantap. Terakhir ini guys. Mantap, sudah bersih. Kalau yang ini gua bersih-bersih dulu. Mantap. Oh, ini no problem di sini. Oh, udah bener ini guys. Wah, gua jadi ada 3 pilihan sebenarnya guys mobil ya. Ford Mustang, Toyota Supra, atau Porsche. Wah, pilihan yang sulit ya. Masalahnya, Ford Mustang juga keren nih guys. Bagus tuh, suaranya juga. Kayak galak gitu loh. Wow. Aduh, tiba-tiba saja ada mobil di situ. Ya udah, gue kesini dulu aja deh. Waduh, ada mobil juga teman-teman. Serba salah nih. Kalau dia ada di situ, gue sambil ngecek panel. Oke, kita harus chat ya temen-temen. Nah, halo bro, iya, monggo di chat dulu ya. Nice sekali. Setelah chat temen-temen, kita upgrade sedikit, baru kita akan jual. Nice, lumayan lah duit kita 1,6 juta guys. Sorry ya. Gue paling suka racing kit. Kalau drift terlalu licin guys. Dan nih, saatnya kita parkir untuk kita foto terlebih dahulu. Mantul. Foto. Udah ada Supra lagi di belakang. Foto. Kurang ke kiri. Nice. Aduh. Ya, boleh dah. Sip. Taruh di tempat jualan kita dulu ya. Habis nih, guys. Mobil gua habis. Gua harus nunggu car market nih. Oke. Sip. Sekarang kita jual terlebih dahulu atau besok aja kita jual ya, teman-teman? Gua bingung nih. Oh ya, ini juga harus gue beresin. Masa mobil sendiri nggak dicuci temen-temen, nggak dilap. Parah banget nih Miao Auk nih. Harusnya dari rumah dong sebelum keluar rumah. Bersih-bersih nih mobil. Udah mobil mahal, mobil idaman. Masa iya nggak dibersihin. Ya maaf guys. Maaf. Atuh.
Mantap sekali, sudah selesai. Nah sekarang kita mau coba untuk Toyota Supra-nya ya teman-teman. Kalau misalnya Toyota Supra-nya ini lebih enak pengendaliannya, mungkin gua akan lebih memilih ini. Tapi si Porsche juga enak sih. Tuh, ini suaranya kayak renyah-renyah aneh. Ngedrip! Gua harus pasang racing kit sih. Ini pasti drift kit ini. Oke, taruh dulu. Sip, udah selesai. Mundur yuk. Waduh. Kok oleng gitu ya guys? Kok oleng gitu ya guys? Rodanya kenapa oleng begitu teman-teman? Racing. Nice. Ganti deh, kita ganti deh. Mantap. Tuh, masa iya oleng lagi? Oh, udah enggak ya guys, udah enggak oleng. Tuh, udah enak tuh mobilnya tuh. Eh, foto dulu. Tapi sebelum kita foto, sudah banyak nih foto nih. Kayaknya gue melakukan kesalahan deh. Itu kan belum di... Aduh, miau auk, miau aku baru sadar pas gue... Kenapa di episode kali ini kamu banyak sekali melakukan kesalahan, Miaok? Maaf. Padahal kan udah gua foto ya. Aduh, masa iya gua harus foto lagi? Nyebelin nih miau auk. Ya udahlah teman-teman ya, kita foto lagi lah ya. Tuh. Tadi udah kita foto di delete lagi tuh. Nah, gitu dong. Nah, mantap, udah. Oh ya, by the way teman-teman, gua juga mau ngecek Porsche gua nih. Sebenarnya udah 100% enggak sih? Fuel. Udah. Ini siap dijual banget nih sebenarnya Porsche gua. Tapi aku mau tahu pendapat kalian terlebih dahulu ya, teman-teman. Nanti gua sanding-sandingin deh. Oke, gua sanding-sandingin terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja. Oke, kita taruh di sini aja dulu. Yuk, mundur. Oke, sip. Aduh, miring. Dah, kayak gini aja dulu dah. Ini atau ini ya, teman-teman. Monggo kalian pilih. Buat kalian semua yang nggak tahu Toyota sama Supra, Toyota Supra sama Porsche, nanti kita tinggal bilang kanan atau kiri aja ya, teman-teman. Sama-sama warna putih juga. Jadi gua demen nih, teman-teman. Oke, maju dikit. Nice. Oke, sambil gua jual dulu ini yang namanya apa namanya? Mustang. Nah, ini dia nih, Mustang. Let's go. Nah, keren. Udahlah ya teman-teman. Gue udah kehabisan ide buat taruh apa nama di situ. Gue isi dulu fuelnya. Salah. Car, isi fuel. Nice. Jual my friend. Mari kita jual. Ini dia. Fuelnya sudah penuh. Kita jual 65.000. Nice. Keren. Good. Nah, ayo voting teman-teman. Toyota Supra sebelah kiri atau Porsche sebelah kanan teman-temanku sekalian. Dari depan sama-sama bagus sih menurut gua teman-teman. Cuma kalau sebelah kiri alias Toyota Supra lebih futuristik aja ya, lebih kekinian. Kalau apa Porsche itu kayak timeless aja gitu loh. Nggak ada matinya nih. Andai aja dia memakai lampu yang zaman sekarang sih pasti akan lebih modern lagi ya teman-teman. Ini lampu zaman dahulu soalnya ya. Aduh, dari samping. Wih, proporsionalnya menurut gua lebih enak buat dilihat si Toyota Supra ini ya teman-teman dibandingkan si Porsche. Tuh, Porsche kayak nonjol begini tuh kayak gimana gitu, kayak ada mata yang nonjol. Tapi bagusnya dia ada wing ya. Oke, kita lihat dari belakang. Tuh, pantatnya sih semok ini teman-teman. Cuma memang jadul aja. Kalau misalnya kalian lihat sih yang sekarang kan kayak keren banget. Tuh, Supra lebih kekinian. Mantap sekali. Jadi jangan lupa teman-teman, kalian komen di bawah. Miau auk mau pakai mobil yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri yang apa nanti gua pakai dan salah satunya akan gua jual ya.
Oke, ada customer. Halo ibu, apa kabar? Udah, Ford nanti aja ya teman-teman. Mustang yang satu ini. Weh, dikit lagi. Bergain. Udah gini aja bu, 60 ribu langsung bawa pulang bu. Udah malam soalnya bu. Langsung saya dibeli begitu saja teman-temanku sekalian. Dan supaya hari ini lebih enak, gua kasih contoh kita bawa pulang si Toyota Supra. Mantul. Let's go. Nah, tuh. Wih. Wih, kenapa goyang-goyang begitu? Kalau kenceng sih kencengan Porsche ya, teman-teman. Iya, jauh. Kencengan Porsche. Enak banget Porsche. Kalau ini lebih enak dilihat aja ya, teman-teman. Lebih GDM. Mantul. Wah, pasti tetanggaku iri ini. Tiba-tiba bawa pulang Toyota Supra ya kan. Kemarin Porsche-nya kemana? Padahal Porsche udah bagus banget tuh, mahal lagi. Yoi bro. Tapi jiwa GDM saya tuh masih tergugah ya teman-teman. Jadi makanya aku membeli ini untuk aku bawa pulang. Remnya juga enakan Porsche. Kalau pribadi gua ya teman-teman, mungkin gua akan lebih pilih Porsche dalam segi untuk drivingnya. Tapi kalau dari sisi eksteriornya, Toyota Supra. Tidak ada yang sempurna di dunia ini ya teman-teman. Kenapa harus milih satu kalau misalnya bisa dua? Gak gitu ya. Oke. Guys, kita sudah punya cukup duit untuk kita upgrade lagi showroom kita ya. Jadi kemungkinan besar hari ini ada dua hal yang menggembirakan. Yang pertama, showroom kita teman-teman itu bakal menjadi lebih besar lagi. Yang kedua, kita kedatangan karyawan baru ya kan. Dan yang ketiga, car market is open my friend ya. Jadi kita bisa pergi ke car market untuk mencari mobil-mobil mahal. Siapa tahu aja bakal ada berita baik lagi, yaitu kita bisa menemukan Lamborghini. You clean office tuh kan? Dia udah bersihin sendiri, guys. Mantap. Itu yang aku suka. Setelah dia membersihkan office gua, harusnya dia membersihkan mobil sih. Nggak ada guys. Ya udah kita cari mobil di car market aja. Car market itu di sebelah kiri ya. Itu juga nggak ada mobil kan? Nggak ada sih harusnya. Oke teman-teman, kita ngebut dulu. Pergi ke car market. Lagi buka nih. Aku semangat sekali teman-teman. Itu dia. Banyak sekali mobil. Banyak sekali mobil. Parkir dulu guys. Dududam dum duang. Duet. Oh no, tidak ada lagi guys. Kecewa penonton. Mana Lamborghini-nya? Mana Ferrari-nya teman-teman? Ini satu-satunya harapan gua car market supaya kita bisa mendapatkan mobil mahal dan keren. Tetapi tidak ada. Ini game kenapa sih? Kasih aja napa biar Miaok tuh langsung seneng gitu loh, sumringah. Haduh. Ini kayaknya sama, kenapa harganya beda banyak ya? Sedih deh Miaok, teman-teman. Padahal aku sudah menantikan mobil tersebut menjadi milik saya. Lord Mustang. Oke deh, karena Mustang bagus ya teman-teman, gua tawar deh. 35 ribu aja, gimana bu? Dah, kasih aja dah 35 ribu. Hah? Nggak mau dong dia guys, 36 ribu dah. Gimana? Waduh, mau marah dia temen-temen. Yaudah, 38 ribu tuh. Udahlah, terima aja lah. Nah, tuh kan. Hih, beda-beda dikit juga. Nyebelin. Kita taruh di repair 2. Mantul. Sudah dapat satu mobil. Oh, ini juga mobil mahal ya, lumayan lah. Ini juga Mercy nih, mobil mahal nih. Kita at least dapat beberapa mobil lah ya teman-teman buat kita jual lagi. Bergain. Jadi harganya 82.000 teman-teman. Kita tawarnya di 70.000. Kayaknya 65.000 masih bisa lah. Kayaknya nih ya. Oh, little more katanya teman-teman. 69.000 gimana? 69.000. Langsung dapat begitu saja. Memang Miaok udah pinter banget nih nego-negoannya ya. Oke, yang ini Fiat nih guys. Fiat.
Let's go. Harusnya ini mahal nih. 176.000 kita bargain. 130.000. Afgan banget. Aduh. Kalau gitu 140. Gimana 140? Aduh, dia mau marah nih teman-teman. 150. Yeay! Kebeli lagi satu mobil. Mantap, mantap. Tersisa satu mobil lagi teman-teman yang kemungkinan besar akan mahal. Aduh, ya udah kita tawar 50.000. Mulai aja dulu dari 50.000 teman-teman. Oke, ke 59.000. Langsung dapat 59.000, guys. Mantap. Nice sekali. Sudah selesai ya, teman-teman. Tidak ada mobil lagi yang pengen gue beli di sini. Payah nih car market kali ini, teman-teman. Kenapa ya? Ah, kecewa gue, kecewa. Udah sabar-sabar ini, Miao Au. Aduh, kenapa dia tidak memberikan yang terbaik? Set. Meledak. Oh, itu karyawan gua. Oke. Halo, Pak. Astaga, rajin sekali kamu nungguin di sini. Cuma mungkin dia belum bisa beres-beres ya, teman-teman. Gua tuh harus nyelesain ini nih baru dia nanti bisa beres-beres tuh. Wash. Oke, gua buka dulu sambil gua bersih-bersih ya. Oke, sabar. Harusnya di sini kita bisa mendapatkan XP yang banyak sih. Dan langsung mendapatkan supaya dia bekerja untuk mencuci mobil ya teman-teman. Kita lihat nih nanti. Oke, satu udah kelar. Oke, taruh di sini. Kita cuci-cuci dulu. Aduh, kapan ya teman-teman ya? Di kepala gua tuh udah indah banget gitu loh mikirinnya. Mikirin ini guys, mikirin apa Lamborghini, tapi kenapa tidak dikasih-kasih nih Lamborghini aku? Why oh why? Mapred, aku ingin Lamborghini. Duit aku udah cukup itu membeli Lamborghini, tapi nggak dikasih-kasih guys. Tinggal sedikit lagi. Kalau begitu aku bersihkan ini aja. Mantap, naik level dong. Nice. Oke, dengan begitu teman-teman harusnya dia udah bisa untuk beres-beres ya. Kita naikin. Mantul. Ini supaya dia lebih cepat. Ini supaya dia employee use car wash machine. Oh, car wash machine yang ini ya. I see. Oke. Mengerti. Oke, pertama-tama teman-teman, gua harus perbaikin dulu beberapa mobil gua yang ada di sini. Ini mau dijual nggak? Jadinya Miook. Aduh, Supranya keren masalahnya. Nah, itu kan. Gini deh, gua upgrade dulu aja deh teman-teman, suka maju gua ya, karena gua udah terlanjur janji sama kalian semua. Mari kita upgrade menjadi yang lebih besar lagi. Let's go! Jadi sudah apa maksimal semuanya ya teman-teman? Maksimal semuanya. Upgrade-nya sudah tidak ada lagi yang bisa gua upgrade ya, guys. Decoration. Oke, kita cek terlebih dahulu. Untuk ini tidak ada yang baru, teman-teman. Semuanya udah gua dekorasi. Rumah paling yang belum terlalu banyak gua dekorasi ya. Ini bukannya udah gua pilih ya. Coba dulu deh, teman-teman. Oke, yang ini aja ya, teman-teman. Outside-nya. Oh iya, bisa dipilih nih, guys. Kalau di siang hari enak lihatnya ya. Gua pilih dulu ya. Nah, yang ini aja nih. Yang ini aja nih. Oke, beli. Mantul. Kalau bagian luarnya, oke, tekstur ya. Ini aja nih. Mantap di bagian dalamnya nih, teman-teman. Oke, biru aja ya. Gue lebih suka biru gitu loh, guys. Beli ini. Lantainya. Waduh, ya udah parkit lah ya. Anggapannya ini parkit lah ya teman-teman. Beli, mantap. Sofanya, di sofanya yang paling mahal dong. Mantul. Oke. Beli lagi. Woo, boros betul Miao Auk.
beli lagi. Sudah maksimal semuanya ya teman-teman. Jadi dari office, dari kontainer gua teman-teman, dan juga rumah gua, semuanya sudah maksimal gua upgrade sebagai jadi penuh. Dan tidak ada lagi yang bisa gua upgrade. Duit gua sisa 500.074. Tenang saja, masih ada Porsche yang bisa gua jual, dan juga ada beberapa mobil yang bisa gua jual. Dah, enak banget ini guys. Hidup gua udah enak banget lah ya. Aduh. Oke, guys, sambil gua bersih-bersih dulu. Mantap. Oke, tolong ya, Pak. Oh, enggak ada problem. Wow, udah enak banget dong ini, enggak ada problem mobilnya. Oh, iya. Gua mau coba untuk suruh dia bersihin ya. Bisa atau enggak nih? Oke, sabar ya. Gua mau suruh dia bersihin, tapi gua mau foto ya. Iya juga. Ya udah, gua bersihin dulu aja deh. Ntar guys. Soalnya mau gua foto. Nice. Tunggu dulu, sebelum gua foto, gua cek dulu car panelnya, paintnya. Nah, paintnya juga masih mantap sih. Foto aja dulu ya, teman-teman. Mantap, satu sudah. Dua. Terus tiga. Karyawannya sayangnya cuma bisa dikit ya teman-teman ya. Cuma bisa satu maksudnya. Nice, dah. Karena gue udah foto. Jam 5, aduh, sempet gak ya gue jual? Kayaknya sempet sih. Pak, upgrade pak. Mantap. Keren pak, makasih banyak pak. Aku pulang dulu. Kita pakai Mercy Coupe guys. Ah, waduh, itu orang bener-bener dah. Lu, miau au. Nyetir gak betul. Maaf. Gue yang salah sih. Gue yang gak lihat-lihat ya teman-teman. Oke, sip. Mantul. Terlalu maju gak sih? Dah, gak apa-apa. Kita jual-jualan dulu ya teman-teman. Mana Mercedes-Benz gua nih? Ini dia nih. Kasih dulu beberapa foto dari Mercedes-Benz saya. Ini Mercy-nya. Dari depan juga ini Mercy-nya. Fuel-nya jangan lupa miau au. Oke, kita taruh fuel dulu. Mantap, baru gua jual lagi ya. Sorry guys. Agak sedikit lama nih gua. 138. Mercy. Udah gitu aja dah. Put on sale. Oke, kita tinggal menunggu ada customer atau enggak teman-teman yang mau beli Mercy gua. Sambil gua jual ini aja ya teman-teman, Supranya, atau gua nunggu komen kalian. Ah, nunggu komen kalian aja dulu dah. Oke. Sambil ini gua taruh di repair tempat satu lagi. Mantap. Aduh, guys, gua kesel banget. Kenapa sih? Kenapa? Lamborghini nggak ketemu-ketemu. Serer itu kah Lamborghini? Padahal gue pengen cepet-cepet loh. Nih kan, rekaman gue udah 46 menit di rekaman gue guys. Paling jadinya kan di 43 menit lah. Nanti takutnya kelamaan lagi. Eh udah clean. Oke, gue cek dulu paintnya. Aman? Paintnya aman ya teman-teman. Oke, kalau paintnya aman, gue langsung tambahin beberapa handphone aja. Mantap. Bro, wow, bisa ditambahin semua add-on. Gua tambahin semuanya, guys. Tapi gua pakai racing. Velgnya masih bagus sih. Oke, sip. Sip. Gak ada customer. Oh, ada ding. Ada customer, guys, satu. Sabar ya, Pak. Aku parkirin ini dulu nih. Sip. Halo Bapak, apa kabar? Mau beli Pak? Iya, 138.000 gimana? Mendekati kok, mendekati. Gimana kalau misalnya gini aja 125 Pak? Ya, udah bagus banget tuh 125 Pak. Ayolah, langsung ambil lah. Mantap sekali, langsung dibeli. Begitu saja. Ini udah ada fotonya nggak ya guys? Kayaknya belum deh. Iya, belum ada foto. Tapi udah malam.
Aduh, udah malam teman-teman. Tidak, aku harus pulang sekarang. Aku taruh dulu di repair 2. Mantap. Ya udah, untuk kali ini teman-teman, gua bawa Porsche gua ya. Jauh lah ya teman-teman. Jauh enakan Porsche sih kalau buat driving ya. Kenceng lagi. Miaok. Bensin miaok, bensin. Iya, maaf. Lu lupa isi bensin dong. Nah, penuh juga bensinnya. Kalau ganti gue dapet Lamborghini ya teman-teman, itu kalau nggak salah di harga 500 ribuan. Gue masih cukup ya, karena duit gue masih ada 694 ribu. Dan gue juga masih ada 3 atau 4 mobil lah yang bisa gue jual. Masih aman sih sebenarnya. Gue bener-bener bingung. Ya udahlah. Kayaknya episode kali ini bakal sampai di sini aja terlebih dahulu sih guys, karena di next episode baru gue akan coba cari Lamborghini gue ya guys. Kalau enggak nanti kita akan stuck progresnya nih. At least gue sudah mengupgrade showroom gue semakin lebih besar lagi ya teman-teman, dan juga sudah berhasil mendapatkan seorang karyawan. Haduh, karena kita upgrade teman-teman jadi minus 191.000. Haduh, nggak apa-apa. Tuh ada auction. Oh gini aja guys ya, gue akhirin sampai di auction aja ya teman-teman, di jam 12 kok, nggak malam-malam banget. Nah kan ada tabrakan kan tuh di depan sana tuh. Haduh, tuh office gue langsung bersih, mantap. Sambil kita cari mobil lagi di sini ya. Woi, beloknya begitu amat. Aman. Tidak ada mobil yang menarik yang ingin ku beli. Tidak ada teman-teman. Ya nggak ada guys. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Mari kita ngebut. Oke, biarin dia dulu guys ya. Dia juga lagi ngebut itu. Mantap sekali. Karyawan gue bisa cuci-cuci gak sih? Ini masih kotor gak nih? Car, coba panel. Oh, dibersihin guys sama dia. Mantap. Tapi gue gak dapet XP. Oh no. Gue gak dapet XP guys. Gara-gara dibersihin sama dia ya. Gak apa-apa. Mari kita foto-foto dulu. Jam berapa nih? Harus jam 12 langsung itu ya. Langsung sat-sat pergi auction ya. Gue harus jualan juga harus cepet nih. Udah harus cepat jualan. Come on, Mustang. Kita pilih Mustang. Oke, harga paling tingginya 67.000. Oke, 65.000. Mantap semuanya. Yuk, mari kita jual. Woo! Oke, sekarang gua akan lurus ke depan sana teman-temanku sekalian. Sudah tidak ada karyawan lagi ya yang bisa gua hire ya? Nggak ada sih, Mio. Ya sudahlah kalau begitu. Saya bersih-bersih dulu. Buat dapetin XP cuma caranya begini doang nih. Pak, tolong dong, Pak. Iya, perbaikin ya, Pak. Mantap. Oke. Mantap. Yuk, perbaikin yuk. Nice, sudah bersih. Ini juga ya, Pak. Tolong diperbaikin ya, Pak. Ambil aku bersih-bersih dulu ini. Memang agak sedikit kotor nih, Pak, mobilnya ya. Nice. Ada lagi yang bisa dibersih-bersih? Nice, sudah selesai. Oke, teman-temanku sekalian, kita lihat. Ada customer katanya di office, baru ada satu customer. Nggak apa-apa, kita tinggal menunggu saja. Mobil manakah yang akan lebih dulu selesai diperbaiki? Antara kanan dan juga kiri, ternyata yang sebelah sini ya, teman-teman.
Oke, pertama-tama gue cek terlebih dahulu paint-nya harus dicat lagi. Ini juga harusnya mahal kan? Harusnya sih mahal. Oke, mantep. Bang, cepet bang. Ada customer di bang. Iya. Harus saya cepat-cepat ke sana. Bang, cepet bang, upgrade bang, let's go bang. Ada customer nih bang. Wow, cepet banget gue ya. Udah mau jam 12 juga, udah jam 11. Oh no. Nice. Eh, bajunya karyawan gue udah berubah ya? Nah, sini aja nih. Sip. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau jual 65.000 Mercedes, Ford Mustang, gimana? 45.000. Kalau kamu berapa? Ayo. Aha, 55.000. Bagus. Gitu dong. 55.000 ya, teman-teman. Kalau ini 53.000. Kita tawar-menawar dengan 55.000 ini saja ya, teman-teman. Lebih masuk akal. Let's go, 65.000 my friend, gimana? Udah ambil aja bro, yang lain tuh lagi nungguin, nggak mau, mau diskon dikit. Ya udah, gini aja, gua khusus lu nih, karena lu ya paling gede nih ya nawarnya, gua kasih 61.000 deh. Gimana? Cepetan ambil, ntar tuh ada customer baru lagi yang dateng. Nice sekali, langsung dibeli begitu saja my friend. Udah jam 12 biok. Ayo, kita ke sana. Kita ke sana, guys. Oh, untung aja. Belum ya. Belum mobil idaman gua, guys. Belum mobil idaman gua ya. Cepet banget mobil gua tiba-tiba langsung sampai sini. Mahal enggak yang ini, guys? Aduh, biasanya gua kesini buat nawar gitu loh, teman-teman. Sekarang kayak gue mau nawar juga ragu nih. Ya udahlah, daripada nggak ngapa-ngapain ya guys. Nawar nggak sih? Aku nawar. Lihat nama Miao Auk di situ. Siapapun yang mau ngebit Miao Auk tawar lagi. 73.000, 74.000. Let's go. Oke, gue tambahin lagi 76.000 dah. Ada lagi. Waduh, keras juga kamu ya. Gimana? 80.000, oke 81.000, let's go. Masih lagi, oke 84.000 bro. Nah kan, laku sama gua. Makanya jangan macem-macem sama Miao Auk ya. Yang ini gua gak mau. Yang ini kenapa gua beli ya teman-teman? Karena tidak terlalu merepotkan ya. Bodinya masih bagus, paintnya juga masih bagus. Jadi kemungkinan besar nanti gua tinggal masukin untuk tambahin beberapa hal aja. Terus baru kita jual. Alright. Tersisa satu mobil lagi teman-teman yang mungkin agak sedikit lama ini untuk kita beli. Aduh, di sana juga gue belum coba. Ada yang bilang untuk kita hancurin. Gue juga penasaran sih sebenarnya bisa dihancurin atau enggak nih. Jangan ya. Aduh, kecewa nih abang. Ya udahlah ya teman-teman. Cuma satu mobil yang berhasil gue beli. Nanti gue ambil dah mobilnya. Kelewatan. Mantap. Oke guys, ini Porsche juga lupa kan gua cuci juga. Sebenarnya bisa suruh cuci orang sih, cuma XP-nya gua aja nih nanti nggak banyak ya. Nice. Mantap sekali. Oke, terakhir. Nice. Guys, kita sambil jual aja kali ya. Nih, mobil yang ini. Udah gue foto belum sih? Harusnya belum sih. Itu masih auction. Buset dah, masih auction di sana, guys. Gue udah selesai ngelap-ngelap, masih auction aja tuh. Mantap. Oke, mari kita jual terlebih dahulu. Satu mobil Fiat. Oke, kamu sudah membeli sebuah mobil yang sebentar lagi aku akan ambil. Fuelnya belum gua taruh. Taruh fuel dulu bro.
Kelupaan mulu deh, fuel deh. Nice. Oke, teman-temanku sekalian. Harga yang kita jual 365 ya. 365. Oke, 365. 365 keluarga. Mantap, bro. Oke, itu aja. 365. Put on sale. Gua gak tahu tuh siapa yang mau beli. Tapi gua ambil terlebih dahulu mobil yang ada di sana ya. Langsung masuk ke tempat untuk kita tambahin aksesoris. Kita tambahin, langsung kita jual. Semoga aja cuan. Semoga aja ya, teman-teman. Let's go. Wah. Lagi-lagi. Durasi yang miau-hau bermain, teman-teman, sudah mau 1 jam. Aduh. Ya udah deh, gini aja deh, teman-teman ya. Kasih dulu. Dah tuh. Gua parkir terus kita closing ya, teman-teman. Dah. Sampai di sini aja. Gua enggak mau durasinya sampai 1 jam soalnya. Jadi nanggung hampir 1 jam. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Car for Sale sampai di sini terlebih dahulu, dan seperti yang kalian lihat area parkir gua sudah semakin besar ya. Jadi kita lihat saja nanti di next video apakah cita-citanya Miao Auk mendapatkan mobil termahal yaitu Lamborghini terkabulkan atau tidak ya. Kita lihat saja di next video. Sudah banyak sekali mobil ini, teman-teman. Tuh ada 4 mobil. Mantap, tap, 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 tap. Dan kita akan bertemu lagi di next. Langsung dibersihin, guys. Oh, I see. Enak banget ya. Tinggal parkir di sini, dibersihin sama dia. Cuma gue kayaknya nggak dapet ini deh. Nggak dapet XP-nya. Ya udahlah. Nanti kita lihat saja di next video. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Aduh, ada customer lagi datang. Aduh, besok aja dah ya. Nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak. Bye-bye. Power.